Informasi emiten pemirsa, di mana PT Ciputra Development Tbk atau CTRA berhasil membukukan kenaikan marketing sales 11% secara tahunan di kuartal ketiga di 2024. Raihan tersebut mencapai 78% dari target di tahun 2024 di 11,1 triliun rupiah. Dikutip dari informasi perseroan dari sejumlah media, emiten properti PT Ciputra Development Tbk atau dengan kode saham CTRA berhasil membukukan marketing sales atau pra penjualan sebesar 8,7 triliun rupiah hingga kuartal 3 2024. Raihan ini tumbuh 11% secara tahunan dari realisasi 7,7 triliun rupiah per September 2023. Head of Investor Relations PT Ciputra Development Tbk, Aditya Ciputra Sastrawinata, mengatakan raihan tersebut mencapai 78% dari target 2024 di 11,1 triliun rupiah. Kinerja ini didukung oleh portofolio yang terdiversifikasi secara geografis, sehingga memungkinkan Ciputra memenuhi permintaan properti di berbagai wilayah. Sampai dengan kuartal 3 2024, CTRA telah memperluas portofolio dengan meluncurkan proyek baru Citraland Gresik, serta merilis 4 klaster baru di Citra Garden Bintaro dan Citraland Surabaya. Peluncuran tersebut secara kolektif berkontribusi 2,9 triliun rupiah terhadap pra penjualan perseroan selama periode Januari hingga September 2024 dengan tingkat penyerapan mencapai 76% dari 1.769 unit. Sementara dari sisi tipe produk, Ciputra terus menawarkan unit residensial yang berlokasi strategis terutama di kisaran harga 1 miliar hingga 3 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dari sisi perkembangan fundamental dari emiten CTRA, kita akan coba lihat pergerakan teknikal saham CTRA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan saham CTRA di sepanjang perdagangan hari ini, di mana CTRA dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.390. Posisi ini menguat jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya ditutup flat di 1.365 pemirsa. Kemudian pada pukul 9 di 13.90, artinya dalam posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi, saham CTRA langsung melesat ke 13.90 dan tampaknya level intraday tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Level ini tidak mampu dipertahankan. CTRA langsung berbalik arah ke zona merah, di mana tertekan ke level 13.50 dan masih bergerak di zona merah di 13.55 dan 13.55 penutupan sesi pertama siang tadi, dan 13.50 semakin tertekan di pembukaan sesi kedua. Sementara posisi saat ini saham CTRA di 13.55 pemirsa melemah di 0,73%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham CTRA di beberapa bulan terakhir, di mana saham CTRA tampaknya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah tertekan ke level 1.085, tepatnya di perdagangan Juni ini, kemudian mengalami penguatan hingga ke 1.400-an. Setelah menyentuh ke level ini, penguatan lebih ke arah terbatas untuk CTRA, dan dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung bergerak di level 1.300-an. 1.405, 1.405 level intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir, dan secara year to date pemirsa, bahkan dalam 1 tahun ini data RTI yang saya pegang, namun dalam 3 tahun terakhir ternyata ini juga berada di level tertingginya di 1.400-an, tepatnya di 1.405 untuk CTRA. Kita akan coba lihat dalam 6 bulan terakhir bagaimana pergerakan saham CTRA di 1.130 di 2 Mei, 1.115 3 Juni, kemudian Juli, Agustus, September, dan Oktober ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Kita ke grafis selanjutnya, posisi price earning ratio-nya ada di kisaran di 12.16 kali, PSR-nya di 2.48 kali, dan PBV-nya di 1.22 kali, dan PCFR-nya di 6.77 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan nanti tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.